Dan tapi nih Om Deddy itu orangnya tuh emang kritis banget. Dia tuh kalau misalkan kita briefing, terus dia pasti nanyain maksud poin ini tuh untuk apa? Lu mau endingnya tuh maksudnya tuh buat apa? Pesannya apa? Selalu kayak gitu. Masih kok sekarang juga kayak gitu. Maksudnya, wah, ini yang gue pelajarin ke Om Deddy. Gue juga begitu kan, pernah ke tim kreatif. Ini maksudnya apa? Ini poinnya apa? Lu ngapain? Cengatur. lu siapa? Lu kan baru gitu. Ya maksud saya biar saya komedi. Padahal dia biar kayak 12 tahun dia berprogramkan gitu kan. Gitu kayak. Pokoknya dapat tim kreatif dimarahin. Iya kayak. Yang mana di sini deh? Apa maksudnya gimana? Emang ada ide bagus yang dari kamu enggak sih? Maksudnya kayak biar komedi aja gitu. Kayak gitu sih. Kalau briefing begitu. Jadi kreatif harus ready terus sama jawaban ya. Bintang tamu aja ditanyain, kenapa ngundang dia? Bintang tamu udah ada ditanyain. Dia kan ditanyain, kenapa ngundang dia? Hah? Apa yang mau kita kulik dari dia? Bintang tamu udah datang. Bisa-bisanya dia ngomong begitu. Itu artinya peduli sama program. Itu benar. Betul. Itu yang bikin lo sampai setahun ini tuh masih ada karyanya tuh. Iya, itu yang gue respect. Bagus sama perlu ini. Tapi kayaknya gak harus diikutin ya. Kayak gini gitu ya. Gak cocok gitu. Buat umur karir kita gak cocok ya. Gak cocok kalau kayak gue gitu. Kenapa ngundang Bintang? Lah, lu ngapa? Maksudnya cuma biar sharing doang. Biar enak. Karena dia punya power itu gitu.